Terima pacarnya dirayu, seorang pria tega menganiaya korban dengan senjata tajam di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku cemburu terhadap korban. Jari korban putus, diambil. Petugas Kepolisian Unit Reskrim Polsek Taman Sari mengamankan beberapa barang bukti di lokasi kejadian yang berada di Taman Sari, Jakarta Barat. Korban berinisial JT diserang dengan senjata tajam oleh pelaku inisial SBN, 34 tahun. Motif pelaku menganiaya korban karena cemburu pacarnya dirayu oleh korban untuk bernyanyi. Setelah menganiaya korban, pelaku langsung melarikan diri hingga buron. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil ditangkap aparat kepolisian di kawasan Penjaringan Jakarta Utara tanpa perlawanan. Merasa diejek oleh korban, sehingga tersangka merasa tersinggung. Dan akhirnya tersangka dengan galak membawa golok besar yang akhirnya menebas korban. Perkara ini kami mengenakan pasal 351 ayat 2 dengan kurungan maksimal 5 tahun karena korban mengalami luka berat. Ditemani sang pacar, pelaku digelandang ke jeruji besi Polsek Taman Sari. Pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara.